dilatih tim, koordinasi, komunikasi, harus selalu dibangun ya, dibangun ditingkatkan dengan proses-proses soal rotasi yang tadi saya maksud itu akan diatur dengan kegiatan khusus. Jadi kegiatan khusus tetap tim terlibat dalam khusus-khusus dengan jadwal yang sudah ada di khusus-khusus. Cuman karena lokasinya di ujung paling keluar sehingga agak jauh dari puskesmas. Untuk itu perlu dijadwalkan waktu-waktu tertentu sehingga tim juga bisa mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di beberapa kampung atau desa di sekitar mereka. Dan tadi kemudian dari saya itu sekarang silakan saya memberikan kesempatan rekan-rekan dari bidang. Ada bidang kemampuan, bidang kesehatan, bidang kes, silahkan memberikan apa masukan ide. Terima kasih. Silakan. Kebanyakan yang di Rutung karena SMP
pembantunya ada di Remi. Jadi kita perlu jaga tuh kamar semua. Saya kira itu saja.